Hai, masih lagi bersama Nisa di Bu Huawei dan di sekarang ni Nisa sedang melihat-lihat peranti P10 Plus oleh Huawei. Ha, jadi jika tadi kita sudah lihat Huawei P10, ini adalah peranti Huawei P10 Plus. Jadi nak tahu apa perbezaannya? Jom kita lihat. Baiklah, ini adalah Huawei P10 Plus. Pada mata kasar, Nisa tidak rasa ianya membawakan banyak perubahan berbanding Huawei P10. Tetapi saiz skrinnya sedikit lebih besar di mana ianya menawarkan paparan 2K bersaiz 5.5 inci. Juga didatangkan dengan dua kamera di bahagian belakang oleh Leica di mana kameranya salah satu sebesar 20 megapiksel dan yang lainnya sebesar 12 megapiksel bersama flash yang tersedia. Kamera hadapan juga sama sebesar 8 megapiksel oleh Leica dan ianya juga menggunakan chip pemprosesan Kirin 960. Antara yang juga berbeza daripada P10 dan P10 Plus ini adalah di mana P10 Plus ini mempunyai fungsi inframerah. Baiklah, ini adalah perbezaan di antara dua peranti P10 dan juga P10 Plus di mana yang berwarna putih ini adalah peranti Huawei P10 dan berwarna hitam ini adalah peranti Huawei P10 Plus. Seperti anda sudah lihat, perbezaannya cuma pada saiz. Antara muka boleh diubah suai mengikut cita rasa masing-masing. Bahagian belakang juga lebih kurang sama di mana kedua-duanya menggunakan teknologi kamera daripada Leica yang sama. Peranti Huawei P10 didatangkan dengan 6 pilihan warna tetapi untuk P10 Plus Nisa tidak begitu pasti adakah ia juga didatangkan dengan pilihan 6 warna berbeza. Peranti ini mempunyai RAM sebesar 6GB dan storan dalaman sebesar 128GB juga menyokong pengenjasan pantas dan juga sokongan kalis percikan air. Reka bentuk fizikal juga lebih kurang seperti Huawei P10, jadi P10 Plus ini tidak membawakan apa-apa perubahan pada rekaan fizikal dan luarannya. Baiklah, itu sahaja mengenai Huawei P10 Plus. Tidak begitu banyak beza berbanding Huawei P10. Jadi teruskan bersama kami di Mobile World Congress dari Barcelona. Saya Nisa untuk Amanzi. Yosh!